Head unit standar Yaris yang terbaru yang 2019 udah bisa mirroring tanpa kabel. Sistemnya udah Miracase. Head unit standar tapi mewah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Majid Biji Audio. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, guys, ya, digampangkan urusannya. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung atau menemukan channel Kang Majid Biji Audio, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya dan nyalakan loncengnya, guys. Oke, langsung aja kita review head unit standar Yaris yang 2019 yang terbaru. Dia tampilan dari depannya dengan ukuran 6,95 inci. Layarnya udah full glass semua, guys. Ini udah full glass. Ini adalah flash disknya, guys. Ini flash disk. Flash disk sama AUX ya, guys. Ini tempat lubang CD-nya. Ini tampilan pinggirnya. Ini adalah parking brake. Yang pinggir samping kanannya juga sama. Ini adalah kipas buat pendingin, jadi dijamin awet, dijamin bagus kalau ada head unit yang udah pakai kipas, guys. Ini untuk bocoran aja. Dan kita lihat belakangnya. Belakangnya seperti biasa, ini soket-soket buat speaker setrum, ini antena radio, ini buat remote steer, ini buat kamera. Langsung aja, guys, kita nyalain audio head unitnya. Ini, guys, menu utamanya kita ada perhatian mengemudi aman, patuhi peraturan lalu lintas. Okein aja. Nah, ini tampilan menu utamanya, guys. Ada radio, web link, dan Miracase. Miracase itu jadi bisa buat setel video dari handphone tanpa kabel, udah langsung sistemnya pakai WiFi. Ntar kita konekin caranya bisa dipraktekin. Kita ke menu utama. Menu ada radio, USB, DVD, Bluetooth, AUX, telepon, weblink, dan Miracase. Kita geser, ada pengaturan Toyota Movie dan VR. VR itu buat ngerekam suara. Oke, guys, kita lihat pengaturannya. Ada pengaturan Bluetooth. Kita sesuaiin aja. Miracase audio. Ini buat pengaturan suaranya kayak bass, treble, balance, pedal. Dan layar. Ini kecerahannya bisa diatur lagi. Jam bisa disetting lagi, ntar disesuaiin bahasa Inggris dan Indonesia. Semua ada pengaturan ada di sini, ya. Oke, kita langsung aja praktekin cara aktifin Miracase-nya. Di HP-nya download aplikasi ini nih. Download aplikasi Miracase di Play Store. Guys, ini dia cara aktifin. Jadi layar handphone bisa pindah ke sini, namanya mirroring. Ini sistemnya Miracase. Jadi kalau yang biasa kan mirroringnya pakai kabel lewat kabel USB, kalau ini langsung Miracase tanpa kabel. Dari handphonenya kita aktifin dulu WiFi-nya. WiFi-nya aktifin. Langsung kalau yang nggak ada di handphonenya upload dulu di Play Store, download Miracase namanya. Miracase. Langsung ketik aja layar nirkabel. Kita klik ke sini pengaturan Miracase harus on ya. Ini di sini Miracase-nya harus on. Harus on. Kita kembali lagi. Di sini udah tersedia.
menyambungkan, menyambungkan ke mobil iPhone. Udah langsung guys. Caranya mudah, tinggal di ini di Miracast-nya aktifin pencarian Kalmudia samain. Coba setel ini, setel YouTube. Kan sama gambarnya. Coba klik Majid Biji Audio. Jadi mobil sangat jadi mewah sekali. Udah langsung. Tampilannya jadi mantep sekali digerakin. Nah, mantap guys. Jadi mobil standar Yaris, meskipun standar sangat elegan sekali, sangat mewah sekali. Udah canggih, udah bisa nyetel YouTube dari handphone tanpa kabel ya guys, tanpa kabel. Langsung sistemnya WiFi Miracast. Bagi teman-teman yang baru berkunjung atau menemukan channel Kang Majid Biji Audio, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya dan nyalakan loncengnya.